menyaksikan lomba olahraga tradisional yaitu Lobo dalam rangka HUT Mahakamulu yang ke-9 yang dilaksanakan di alun-alun kabupaten yaitu Puji Bilang. Ini pesertanya sudah siap dan melaksanakan latihan. Ini olahraga tradisional yang baru pertama dilaksanakan di Kabupaten Mahakamulu yaitu Lobo. Kita saksikan tim dari Long Bangun Ilir melaksanakan latihan sebelum bertanding. Luar biasa pertandingan ini diikuti oleh Pak Petinggi. Dia sedang mengadakan latihan. Weh, mantap. Baik saudara-saudara, kita akan saksikan pertandingan olahraga tradisional. Nama olahraganya yaitu Lobo. Ini beberapa tim sudah mengikuti arahan dari panitia, arahan-arahan dan aturan-aturan dalam permainan Lobo. Tiketnya saudara-saudara. Grup-grupnya tuh. Tim-tim yang akan mengikuti lomba tradisional. Kemudian LH siap. Yuk. Tim yang dimana? Panitia. Penonton di luar tali. Penonton. Baik, kita akan menyaksikan tim yang akan bertanding. Saudara-saudara, kita saksikan partai pertama yang akan melaksanakan lomba Lobo. Jadi Lobo ini permainan yang sejak turun-temurun sudah dilakukan oleh kami warga Dayak. Lobo ini kami buat dari batok kelapa yang kami bentuk segitiga. Ini kita saksikan cara mainnya. Oh, ternyata tidak nyampe sasaran. Oh, tidak tepat sasaran. Kita saksikan tim berikutnya yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup dan melaksanakan tanding logonya ini.